Sebab tu masyarakat Cina, mereka ada satu konsep. Dan kenapa mereka sangat marah apabila anak mereka, terutamanya lelaki, memeluk Islam? Sebab konsep mereka adalah sebagaimana ibu bapa berbakti untuk membesarkan anaknya ketika dia kecil, maka antara bakti yang perlu ditabur oleh anak apabila ibu bapa mereka sudah tiada adalah menyembah mereka. Adalah menyembah mereka. Jadi di situ mereka rasa mereka kehilangan anak. Dan apatah lagi kalau setelah masuk Islam hilang nama Cinanya. Langsung seperti ibu bapanya kehilangan seorang anak. Dan apatah lagi kalau setelah masuk Islam, kita ini bukan isu rasis. Kita kata isu dakwah memerlukan kita melihat keluasan fikr dan menilai semula Islam kita. Kenapa saya kata begitu? Dia masuk Islam ke masuk Melayu? Tuan-tuan dan puan-puan, dia masuk Islam ke masuk Melayu? Masuk Islam. Kalau kahwin campur, biasanya kalau kita kata kahwin campur, seorang Melayu kahwin dengan Cina ataupun kahwin dengan India, biasanya adat budaya siapa yang akan diamalkan? Siapa? Biasanya akan diamalkan lebih kepada Melayu, betul? Tak salah tau. Saya tak kata salah, ya. Jangan salah faham dengan saya. Jangan pula ambil kayu tunggu saya kat luar. Tak. Bukan itu maksud saya. Dengan baik-baik maksud saya. Kalau dah kahwin campur, kenapa tak adat budaya bercampur-campur? Selagi tak melanggar syariat Islam. Kenapa tak buat macam tu? Saya bagi satu contoh. Seorang jemaah kami, dia kahwin dengan seorang perempuan Melayu. Pada upacara walimah dia, perkahwinan dia, cantik. Saya kata cantik. Pasal apa? Dia Cina. Waktu walimah, dia pakai songkok, dia pakai macam pahlawan Melayu dengan keris. Isterinya pakai apa? Cheongsam, jenis jubah. Hiasan dia, kat belakang tak ada bersanding. Belakang dia ada hiasan tulisan Cina, bahagia, folk. Bila non-muslim datang ke walimah dia, dia kata, ini Cina, ini Cina masuk Islam kan? Itu Melayu masuk Cina. Nampak kepelbagaian. Dan bila bab makan, campur-campur. Ada masakan Melayu, ada masakan Cina. So, itu sebenarnya menampakkan keluasan. Dan bila sebut tentang ibu bapa tak bagi masuk Islam sebab tak boleh nak sembah ibu bapa, kita cakap dengan mereka. Ini antara cara kami bagi tahu. Kalau selepas mak bapak mati, kita sembah tak sembah, dia tahu ke tak tahu? Ini biasanya kita akan sebut dengan pakcik-pakcik, anti-anti tu yang ada halangan untuk anak-anak mereka masuk Islam. Kita jumpa. Lepas tu dia kata, kita tak tahu. So kita kata, barangkali kalau dalam sebagai Buddhis ke, Confucianis ke, Taoist dan sebagainya, mungkin kita sembahyang, kita doa untuk mak bapak satu tahun satu kali masa ada perayaan, betul? So, you Cina mah kan? Mesti mau fikir untung kan? So kita kata, kalau sebelum dia jadi Muslim, satu tahun mungkin dia sembahyang you satu kali ataupun beberapa kali tapi tak lebih 10 kali. Tapi kalau lepas masuk Islam, satu hari dia mau sembahyang 5 kali sehari. Satu hari 5 kali sehari dia minta doa untuk kamu. Satu tahun you kalilah 365. Berapa ribu kali dia berdoa untuk kamu? Antara tidak kurang daripada 10 kali dengan 1000 lebih kali. You businessman, kalau you businessman, you mau mana satu? Mana lebih untung? Dia mesti kata, itu 1000 kali lebih untung. Ya. Ini bila dia masuk Islam, itu lagi baik sebab tiap-tiap hari dia doa untuk kamu. Sebab kita sebut, dia berdoa untuk ibu bapanya yang masih hidup, bukan yang telah mati. So kita kena faham konsep kat situ. Dan kalau dengan masyarakat Cina, konsep untung kena diterapkan. Konsep keuntungan. Saya bagi contoh terakhir ini sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab. Kita mungkin bekerja dengan non-Muslim Chinese, betul? Ada di kalangan kita. Dan kadang-kadang mungkin kita ada masalah untuk solat. Sebab mungkin juga ada sahabat kita yang kata nak pergi solat tapi curi tulang, tak solat. Jadi bos anggap semua staff Islam dia macam tu. Apa yang kita buat? Kita jumpa dengan bos kita. Kita cakap, bos, saya mau pergi solat sembahyang. Nanti ya, dalam saya punya sembahyang, saya mau minta sama Tuhan Allah bagi you banyak untung.
dia happy ke tak happy? Mana ada bos tak happy kalau staff dia mau kasih doa untuk dapat untung? Dia dapat untung bukan dapat rugi mah. Mungkin dia nampak, yo rugi 15 minit staff saya pergi. Tapi sebab you pergi sembahyang mau minta untung. Eh, pergi cepat-cepat. Kasih minta banyak kali. Mungkin lain kali, dia sudah tahu pukul 1 lebih kita nak solat. Dia akan tanya, eh Mat, you sudah pergi solat kah? Belum, okay, apa sah? Eh, cepat pergi solat. Ingat, mau doa sama saya kasih untung. Dia yang akan suruh kita pergi solat. Jadi, approach kita kena betul. Tak boleh kita tegas, kita kata, kita berkeras, kita kata, bos, you tahu tak ini negara Islam? You tak suka, you keluar. Tak bolehlah. Kita cakap dengan hikmah, cakap dengan baik. Kita cakap, bos, saya doa untuk you dapat untung. Saya doa Allah bagi kesihatan kepada kamu, bagi rezeki kepada kamu, lepas tu bagi bimbingan kepada kamu mau buat keputusan betul dalam hidup. Kita cakap buat keputusan betul dalam hidup, tak semestinya pergi syirik. Yang kita maksudkan adalah buat keputusan betul dalam penyembahan dalam agama. Itu maksud kita. Kita doa, ya Allah bagilah hidayah kepada bos aku ini, kan? Boleh. Jadi konsep kita nak bersama dengan non-Muslim Chinese ini, kita perlu ada hikmah. Bukan setakat dengan China saja. Dengan masyarakat India perlu, dengan orang Melayu perlu. Setiap perkara perlu ada hikmah di situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan berhenti di sini.